Satu saja Allah pilih daripada 365 malam setahun. Malam tu ada dalam bulan Ramadan, satu malam saja. Man hurima khairaha faqad hurim. Siapa yang tidak pernah dirasakan oleh Allah Ramadan Lailatul Qadar, maka dia telah diharam dan telah dihalang oleh Allah kebaikan yang banyak untuk sampai dalam hidup dia. Malam pertama terawih masjid ramai lah. Ramai. Subuh? Subuh pun ramai. Malam kedua, malam ketiga, malam keempat. Lepas tu masuk seminggu, hilang dua baris. Masuk dua minggu, hilang lima saf. Masuk malam sepuluh malam yang terakhir. Sepuluh malam terakhir yang Allah letak Lailatul Qadar, itulah yang paling sibuk untuk orang ramai-ramai siapkan rumah dan sebagainya. Malam tu satu malam saja, tetapi kebaikan yang ada pada malam itu melebihi kebaikan seribu bulan, kata para ulama. Seribu bulan ni bukan tiga tahun, bukan. Lebih 60 tahun.